Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Dear brothers and sisters in the Dhamma, dear faithful devotees, today also we are going to start Nissaya Paccaya. Still, we are continuously explaining Nissaya Paccaya. Para sahabat Dhamma, para umat yang berkeyakinan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Nissaya Paccaya. Actually, we already explained there are two types of Nissaya Paccaya, no? Sahajata Nissaya Paccaya and Vattu Purejata Nissaya Paccaya. Actually, now under the Vattu Purejata Nissaya Paccaya, base free nation, the dependence. About the Vattu Purejata Nissaya, we already explained Chakkhayatana about I base. Now we already put one chitta. We take the one chitta process also. According to the process, we already explained what is the real I base, which I base become the Nissaya, become the Nissaya for the I consciousness. Now do you remember that? Jadi kita telah membahas bahwasannya ada dua nisaya, yaitu yang sahajata nisaya dengan vattu purejata nisaya. Ini juga kita sudah bahas dari yang pertama, yaitu landasan mata. Dalam rangkaian proses kesadaran sudah dijelaskan landasan mata yang manakah yang nantinya akan menjadi landasan bagi kemunculan kesadaran mata. Apakah masih ingat? Ya. Now today we are going to start Sotayatana, the second line of Purejata Nissaya Paccaya. Now according to the Pali, the Buddha's teaching, what is the Paccaya and Paccaya Uppanna and Paccaya Sati? Paccaya Sotayatana, ear sense base. Paccaya Uppanna, what is the Paccaya Uppanna? Sota Vinyana Dhatuya Tan Sampayutta Kananta Dhammana. Four ear consciousness element and the phenomena associated with it. Nissaya Paccayena Paccayo, this is the condition as dependence condition. It is Paccaya Sati. Now according to the Paccaya, what is the ear base? Now, do you know the there are three types of ear? The mandayuka ear, amandayuka view. You already explained the before. But anyway, the ear sensitivity of medium lifespan, majjhimayuka, which arises together with the first past life continue, first the bhavanga. This is what we call ear sense base. Now, what is the Paccaya Uppanna? There are two ear consciousness with seven universal mental factors. Now, they are namely contact, feeling, perception, volition, one-pointedness, life faculty, and attention. This is a Paccaya is a ear sense base of medium lifespan. And the Paccaya Uppanna, two ear consciousness with mental factors. This is the meaning. Sekarang kita melanjutkan ke Vattu Purejata Paccaya yang kedua. Jadi ini Nissaya Paccaya ya, Vattu Purejata Nissaya Paccaya artinya itu landasan yang berlandas kepada waktu ya gitu ya, landasan yang muncul lebih awal. Jadi di sini waktu itu landasan. Sekarang landasan yang kedua adalah landasan telinga. Jadi untuk Palinya kita lihat manakah yang Paccaya, mana yang Paccaya Uppanna dan mana yang Paccaya Sati. Dari bahasa Pali ini Sotayatana.
yang artinya landasan telinga. Kemudian patayu pananya sota winyana dhatu yatam sampai yutakananca jamanam. Baru pacaya satian disaya pacayana pacayo. Jadi arti kalimat ini secara keseluruhan adalah landasan telinga menyebabkan munculnya elemen kesadaran telinga, artinya menyebabkan munculnya kesadaran telinga gitu ya, dan faktor mental yang menyertainya melalui kondisi ketergantungan. Untuk landasan, sebelumnya waktu lalu sudah jelaskan tentang ada 3 jenis landasan. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di materinya atau buka yang di YouTube untuk pembahasan sebelumnya, yaitu ada yang mandayuka, amandayuka gitu ya, sama majimayuka. Nah, jadi di sini yang menjadi landasan adalah yang majimayuka. Maka kita lihat di pacayanya, sota pasada. Jadi landasan telinga di sini adalah sota pasada, sensitivitas telinga. Yang majimayuka. Majimayuka itu adalah landasan telinga yang muncul bersamaan dengan saat upada dari Atita Bawangga. Jadi ketika yang upadanya ya, jadi dia mereka sama-sama muncul, nanti dia juga padam bersama-sama dengan rangkaian kesadaran di pintu telinga ini. Jadi itulah yang majimayuka. Kemudian terlandaskan kepada landasan telinga ini, si sota pasada, muncullah kesadaran telinga. Jadi kesadaran telinga yang muncul kemungkinannya ada 2. Jadi 2 sota winyana. Artinya satu ya hasil yang kusala, satu hasil yang aku salah. Kemudian tentunya tam sampayuta kananca damanam beserta faktor mental yang menyertai si kesadaran telinga. Kita tahu bahwasannya ada 7 faktor mental yang menyertai kesadaran di 5 indera gitu ya, termasuk jadi telinga juga sama. Ini yang seperti disebutkan dalam tabel ini. Okay, but the third line, the gahana yatana, the nose sense base. Pachyupanna gahana vinyana dhatuya tan sampayutta kananca dhammana. 4 nose consciousness element and the phenomena associated with it. Nisse pachyena pachyu is the condition as dependence condition. Now the same way, the nose sensitivity of medium lifespan, which arises together with the first past life continue. About the pachyupanna, to nose consciousness, 7 universal mental factors. What now they have the namely. This way you have to understand. The same way about the juha yatana is a pachaya, the tongue sense base. Pachyupanna, 4 tongue consciousness element and the phenomena associated with it. Nisse pachyena pachyu is a condition as dependence condition. Now the about the tongue sensitivity of medium lifespan, which arises together with the first past life continue. About the pachyupanna, 2 tongue consciousness with 7 universal mental factors. The same way about the pachya is a kaya ayatana, body sense base. Pachyupanna kaya vinyana dhatuya tan sampayutta karanancha dhammana. For body consciousness element and the phenomena associated with it. Nisse pachyena pachyo is the condition as dependent conditions. The body sensitivity of medium lifespan, which arises together with the first past life continue. But the pachyupanna, to body consciousness, 7 universal mental factors. Okay, this is the way you have to understand. There are 5 lines. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang ketiga, ganaya tanam, yaitu landasan hidung. Jadi ganaya tanam, gana winyana dhatu yatam sampai yutakanan cak damanam nisaya pacyena pacayo. Ganaya tanam adalah landasan hidung atau sensitivitas hidung. Jadi objek itu tertantul ke sensitivitas hidung ini, ke si pasada ya, jadi bening gitu. Kemudian menyebabkan, jadi gana winyana datiatan sampai tak kananca damana, menyebabkan munculnya elemen kesadaran hidung dan faktor mental yang menyertainya. Jadi ini elemen kesadaran hidung, boleh aja langsung kesadaran hidung. Jadi landasan hidung, berlandaskan kepada landasan hidung, muncullah kesadaran hidung beserta faktor mental yang menyertainya,
berdasarkan kondisi ketergantungan atau misalnya pacena pacayo. Jadi sama persis si landasan hidung yang mana adalah yang majima yuka yang muncul dia bersama-sama dengan atita bawangga pertama juga dia muncul bersama-sama dengan si objek gitu ya dan nanti dia akan padam bersama-sama rangkaian kesadaran di pintu hidung. Jadi dia padam bersama-sama nanti di sadara mana yang kedua. Kemudian ininya sama persis ya untuk patayupananya perlandaskan pada landasan hidung, maka muncullah kesadaran hidung. Tetap ada dua jenis kemungkinannya yang kusalawipaka dan akusalawipaka beserta faktor mental yang menyertainya ada 7. Lanjut sama untuk jihwayatana sama persis hanya diganti lidah, landasan lidah menyebabkan munculnya kesadaran lidah beserta faktor mental yang menyertainya melalui kondisi ketergantungan. Jadi sama ya, landasan hidung yang muncul di atita bawangga pertama, munculnya sih di waktu upada, ya, kemunculan dari atita bawangga pertama bersama-sama dengan rupa. Jadi nanti padamnya sama-sama, ini namanya majima yuka. Kemudian tetap menghasilkan patayupananya dua kesadaran hidung beserta faktor mental yang menyertainya. Sama dengan yang tubuh kaya yatanam, jadi hanya mengganti di landasannya, jadi landasan tubuh menyebabkan munculnya kesadaran tubuh beserta faktor mental yang menyertainya melalui kondisi ketergantungan. Jadi kesadaran tubuh, 5 kesadaran indera itu dia muncul harus berlandasan kepada watu. Watunya itu landasan indera, masing-masing indera. Jadi untuk yang tubuh, kesadaran tubuh itu dia hanya bisa muncul berlandasan kepada landasan tubuh melalui kondisi nisaya atau melalui kondisi ketergantungan. Jadi sama tetap landasan tubuh yang majima yuka dan patayupananya dua kaya winyana, hasil yang kusala atau yang akusala juga dengan faktor mental yang menyertainya sama, ada 7. Oke, now the important place, hade vattu, the heart place. They have the, you have to know many things regarding that point. Other than the fivefold consciousness above which arise based on their respective sense base. So, all the remaining 75 consciousness excluding the 4 immaterial resultant arupa vachara vipaka and their associated mental factors arise in the 5 aggregate plane, panchavokara bhumi, in dependence on the heart base. Now, do you know about the fivefold consciousness always arising their own respective sense base, but other all chitta excluding 4 immaterial resultant, all chitta arising in the always associated with the heart base. This is we are going to explain. Karena bagian yang penting yang berikutnya adalah tentang landasan jantung. Jadi kalimat ini kita artikan dulu. Selain 10 kesadaran indera, jadi saya bilang seperti itu ya, dwi pancawinyana artinya 5 kusalawipaka, 5 akusalawipaka. Jadi yang di atas telah disebutkan tadi dari caku winyana sampai kaya winyana, semua mereka muncul berlandaskan kepada masing-masing landasannya. Jadi yang telinga berlandaskan kepada landasan telinga, mata kepada landasan mata, seperti itu. Kemudian dari semua kesadaran, berarti kita tahu itu total 89 kesadaran, kita kurangi 10 dulu, karena masing-masing 10 ini berlandaskan kepada masing-masing landasan indranya. Sisanya, berarti itu ada 79, tapi di antara 79 itu kecuali yang 4 arupa wacara wipaka. Arupa, kita bicara sekarang tentang yang ada landasan, yang watu, berarti itu kan rupa. Berarti yang arupa nggak termasuk, jadi kita keluarkan dulu yang 4 arupa. 79 dikurang 4, sisa 75 kesadaran. Maka semua 75 kesadaran ini, beserta faktor-faktor mental yang menyertainya, itu mereka muncul juga harus berlandasan kepada waktu, kepada satu landasan. Nah, landasannya ini adalah landasan jantung. Jadi, ini artinya untuk yang panca wokara bumi, untuk yang
yang kalau watu itu kan berarti rupa ada landasan, jadi panca wakara bumi yang lima kanda yang ada rupanya. Jadi yang panca wakara bumi totalnya itu berarti tadi 89 kita kurangi 4 dulu ya, sisanya itu dikurang yang 10, 75 ini semua harus berlandasan kepada hadaya watu. Is 75 consciousness can be further divided into two way according to the element dhatu, mano dhatu and mano vinyana dhatu. What is the mano dhatu? Three mind element. There are three consciousness. What are the three? Pancha dvara vajjana, the Fido adverting consciousness, and sampaticchana. There are two receiving consciousness. What are the seven mano vinyana dhatu, mind consciousness element? There are 72 consciousness. What are the 72? The remaining consciousness except for the 10 fivefold consciousness and three mind element and four immaterial resultant consciousness. Oke, 75 kesadaran tadi yang berlandaskan kepada landasan jantung untuk kemunculannya, maka dia bisa lebih jauh dibagi menjadi dua berdasarkan watu, berdasarkan landasannya. Yaitu yang pertama adalah manodhatu, tiga manodhatu, ataupun elemen batin. Ini kita sudah tahu ya, berarti tiga manodhatu itu sudah pasti satu pancadwara wajana dan dua sampatthitana. Kemudian sisanya adalah 72 mano vinyana dhatu, yaitu sisa semua kesadaran kecuali yang tadi dwi panca vinyana 10 kesadaran di 5 indera itu, kemudian dikurang si 3 mano dhatu sama yang tadi 4 arupa wicara. Artinya dari 89 itu dikecualikan yang 10 dwi panca vinyana ini, 3 mano dhatu dan 4 arupa wicara yang wipaka itu, maka sisanya ini 72 ini disebut mano vinyana dhatu. Why the four immaterial result consciousness not including under the this place? The four immaterial resultant is excluded because they can only arise in the immaterial realm, arupavachara plane. Where there is no materiality and therefore no material basis. Only in the immaterial realm, mentality arises without depending on the material base. Now, because someone in the world, they are telling the arupa world also, they are very sensitive rupa, very, very sensitive. But according to the Buddha's teaching and with the commentary, they mention never ever arising any rupa in the arupa world. That's why we say immaterial, no more rupa. Even though the meditators, when they are practicing Dhamma, they also can understand by mind and practically no more any rupa in the arupa world. Sekarang mengapa yang arupa wacara, tadi arupa wacara itu tidak termasuk ya di dalam kondisi ini. Dikatakan empat arupa wacara wipaka dikecualikan karena mereka hanya dapat muncul di alat tanpa materi atau arupa wacara, di mana di sini tidak ada materi dan oleh karenanya tidak ada landasan materi. Hanya di alam yang tanpa materi, batin itu muncul tanpa bergantung pada landasan materi. Jadi semua kesadaran batin sebenarnya kalau di panca wakara bumi itu dia muncul berlandaskan pada landasan materi. Tapi di alam arupa wacara ini hanya di sini tidak berlandaskan kepada landasan materi. Oleh karenanya dia tidak termasuk karena kita sekarang berbicara tentang landasan materi gitu ya, yang watu. Kemudian Bante juga menjelaskan bahwasannya di alam arupa sebenarnya ada rupa yang sangat-sangat halus, sangat sensitif. Tetapi menurut ajaran Sang Buddha dan kitab penjelas makna atau kitab komentar, tidak pernah ada rupa di alam arupa. Jadi maka disebut sebagai arupa wacara, alam tanpa
materi. Jadi bagi para meditator, ketika mereka berlatih, mereka dapat mengerti dengan batin mereka secara praktek bahwasannya di alam arupa itu memang tidak ada rupa. Maka dia disebut sebagai arupa, alam arupa, arupa wasara. One more thing regarding heart base. Depending on the circumstances, there are three type of heart bases. What are three? That which arises together with the preceding rebirth consciousness and other consciousness. Number two, that which arises at about one mind moment before emerges from the attainment of cessation, the Nirodha Samapatti, and that which arises with the 17 mind moment counted backwards from death consciousness in the dying mental process. In general, except for three above, the heart base which has arisen together with the preceding consciousness, therefore having reached the static phase, supports the arising of the subsequent 75 type of consciousness mentioned above. We will explain from the start of one existence from the rebirth moment. Kemudian hal lain yang penting tentang landasan jantung. Bergantung pada beberapa keadaan, maka landasan jantung itu dibagi ke dalam tiga jenis pada kondisi ini, ya, pada kondisi ini, yaitu yang pertama adalah landasan jantung yang muncul bersama dengan kesadaran pati sandi citta yang telah muncul sebelumnya. Jadi ini maksudnya adalah kesadaran misalnya bawangga citta pertama, itu dia muncul berlandaskan kepada si hadaya watu yang muncul bersama dengan pati sandi citta. Itu maksudnya ya. Dan juga dengan kesadaran yang lain, maksudnya nanti di yang poin kedua. Jadi yang pertama ini adalah landasan jantung yang muncul bersama dengan pati sandi citta, nanti dia menjadi landasan bagi kesadaran bawangga citta pertama, gitu ya. Kemudian poin yang kedua, landasan jantung yang muncul satu momen kesadaran sebelum apa padamnya sebelum keluar ya dari pencapaian pemadaman atau Nirodha Samapatti. Jadi ketika mau keluar dari Nirodha Samapatti, dia itu harus muncul dulu landasan jantung sehingga ketika keluar dari situ dia punya pijakan. Karena tadi kan ini kita di alam Pancawakara. Jadi begitu keluar dari Nirodha Samapatti itu dia harus ada pijakan. Pijakannya itu udah pasti harus watu, landasannya landasan jantung. Sehingga dia harus muncul satu momen kesadaran sebelum keluar dari Nirodha Samapatti. Dan yang ketiga adalah landasan jantung yang muncul 17 momen kesadaran dihitung mundur. Lebih awal dari kesadaran kematian Cutitita dalam proses kesadaran menjelang kematian. Jadi menjelang proses kematian sebelumnya sudah dibahas bahwasannya 17 kesadaran sebelumnya itu terakhir kali muncul si landasan jantung. Jadi semua kesadaran yang berikutnya itu berlandaskan kepada si landasan jantung yang ini untuk kemunculannya. Jadi secara umum, kecuali pada poin yang terakhir, tadi yang ketiga, landasan jantung yang telah muncul bersama dengan kesadaran yang sebelumnya, oleh karenanya sedang dalam fase titik atau statis atau bertahan. Ya kan, karena dia satu kesadaran sebelumnya, dia udah muncul. Jadi landasan jantungnya pasti dalam keadaan titik bertahan, dialah yang menyokong menjadi landasan bagi kemunculan dari 75 jenis kesadaran yang tadi disebutkan di atas. Jadi tadi yang selain Dwi Panca Winyana, 75 ini berlandaskan kepada si landasan jantung, kecuali poin 3 tadi ya, yang muncul satu kesadaran lebih awal dan sedang dalam masa juga titik atau bertahan. Kita akan menjelaskan dimulai dari awal satu kehidupan, dimulai dari momen kelahiran. Okay, now very important citta process. This one, the you first of all try to understand, but this is also not the lesson according to the Pathana, but you try to get the what is the meaning of this process. The, you see the, but the chuti,
Chuti is the past, the last life in the past. Okay, in the past life, the chuti. The Pratisandhi is the present life, the first moment of the present life. Okay, chuti and Pratisandhi. This is a two life, but the chuti, the chuti moment, together, chitta and the base, everything disappear with the chuti moment. But that heart base cannot be support to Pratisandhi. Okay, that's why Pratisandhi moment arising, Pratisandhi chitta with mental factors together arising with the heart base. Now we already know under the Sahajata Paccaya. We already explained the Sahajata Paccaya. After Pratisandhi, there are 16 bhavanga arising continuously. 16 bhavanga. You see, the 16 bhavanga. Now, this is a normal. After Pratisandhi arises 16 bhavanga. Including Pratisandhi, there are 17 mind movements. Usually, after 17 mind movements, arising bhava nikantika viti, the process of attached to the life, attached to the world, attached to this life, arising the bhava nikantika process. So there is after 16 bhavanga arising mind though adverting consciousness and arising seven javana. This is seven javana is meaning the attached to this present life, attached to the present life. After again, after seven javana arising continuously bhavanga, we don't know how long until they take another object. This is the meaning of this process. First of all, you have to understand briefly. Secara singkat, kita perlu mengerti dulu prosesnya, dimulai dari kematian pada kehidupan yang lampau. Jadi, di kehidupan yang lampau itu cuti, gitu ya, cuti cita, adalah kehidupan lampau. Kemudian setelah kematiannya, baru PS itu Pratisandhi Citta, yaitu momen pertama pada kehidupan ini. Jadi kita dapat melihat ini adalah dua kehidupan yang berbeda di pembatas garis tersebut. Kemudian pada saat cuti cita di kehidupan lampau, saat itu kesadaran kematian beserta semua landasan semua itu mati padam bersama-sama. Sehingga landasan jantungnya itu tidak, tadi kan 17 kesadaran lebih awal ya, sudah padam. Jadi dia tidak bisa menjadi landasan bagi kemunculan dari Pratisandhi Citta. Oleh karena itu, pada saat momen kelahiran kembali, pada saat momen Pratisandhi, Pratisandhi Citta itu muncul bersama berlandasan kepada Hadaya Watu ataupun landasan jantung yang muncul bersama-sama dengannya. Ini disebut sebagai Sahajata. Sudah dijelaskan di chapter Sahajata Paccaya. Kemudian setelah si Pratisandhi Citta muncul ada 16 bhavanga citta, 16 kesadaran kelangsungan hidup. Nah, ditambah Pratisandhi berarti 17 gitu ya. Kemudian setelah itu muncullah si Manodhara Wacana itu yang M. Setelah itu muncul 7 jawana. 7 jawana ini adalah bahwa nikantika witi, yaitu proses kemelekatan pada kehidupan ini, melekat pada kehidupan ini. Setelah itu, setelah jawana ketujuh padam, maka dilanjutkan lagi bawangga terus sampai tidak tahu berapa lama, sampai nanti dianya mengambil objek yang lain. Jadi ini perlu dimengerti. Okay, understand? Yeah. Yes, yeah, okay. Now please, the four beings who are not arahat and therefore have not ended rebirth. Rebirth consciousness arises without any interval of time after death consciousness. Okay, according to the fixed order of the mental process, chitta niyama, after rebirth consciousness, there arises 16 life continue bhavanga. Mind to advance seven impulsion of craving for the new existence, bhavanikanti. At the arising phase of rebirth consciousness in the five aggregate plane, heart base also arises. Here that heart base is related to the rebirth consciousness that arises with it, not by pre-nation pure jata condition, but
by coordination condition as explained under the coordination conditions. Jadi kita lihat penjelasan ini, penjelasan dalam kalimatnya ya, tadi yang Bante jelaskan di dalam kalimatnya. Untuk makhluk-makhluk yang belum mencapai tataran arahat, Pak. Jadi semua yang bukan arahat, maka kalau dia belum arahat, dia belum bisa mengakhiri kelahiran kembalinya. Jadi harus lahir terus. Oleh karena itu, padicitanya muncul tanpa ada jeda atau tanpa ada interval waktu setelah cuti cita dari kelahiran sebelumnya, kehidupan sebelumnya. Menurut urutan yang hukum rangkaian kesadaran atau cita niyama, segera setelah kesadaran kelahiran kembali padam, maka muncul 16 kesadaran kelangsungan hidup. Tadi itu ya yang di chartnya itu. Jadi muncul 16 kesadaran kelangsungan hidup atau bawangga cita. Kemudian si mano dwara wajana yang mengarahkan ke pintu batin. Kemudian tadi 7 jawana ya, 1-7 yang bawa nikantika yang melekat pada kehidupan yang baru. Pada momen kemunculan dari kesadaran kelahiran kembali di alam dengan 5 kanda, jadi kita bicara tentang panca wakara bumi, maka landasan jantung juga muncul. Kemudian di sini, landasan jantung berhubungan dengan kesadaran kelahiran kembali yang muncul bersama dengannya itu bukan melalui purejata, dia nggak muncul lebih awal gitu ya, tapi melalui kemunculan bersama atau sahajata seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini teman-teman udah ngerti ya yang tadi ya, berarti si patisandicitta itu muncul berlandaskan pada hadewa itu yang muncul bersama-sama dengan dia, sudah berulang-ulang. Oke, kemudian, oke, sampai di sini. Oke. Now the now you know about the patisandhi moment. This is a sahajata paccaya, no? Now how we understand vattu purejata nissaya paccaya according to that process. After this rebirth moment, in the other seas, the consciousness are related to the heart base that arose together with each of the preceding consciousness by base prenation dependence conditions. So with the 16 life continues that arise after rebirth consciousness, the first life continuum is dependent on the heart base which arose together with rebirth consciousness that precedes it. Here that heart base is the base prenation dependence conditioning state at the first life continues the condition state. Now you understand the what is the paccaya is the heart base and what is the paccaya uppanna first bhavanga. Now please explain firstly. Jadi kita sudah mengerti bahwasannya untuk pada momen patisandhi dia berarti berlandasan kepada landasan jantung yang sahajata, yang muncul bersama-sama dengannya. Sekarang apa yang dimaksud dengan waktu purejata paccaya? Jadi di prosesnya, ini jadi tadi sudah dijelaskan, tapi ini dalam kalimat dijelaskan kembali. Setelah momen kelahiran kembali, artinya setelah patisandicitta, pada kasus lainnya, kesadaran berhubungan dengan landasan jantung yang muncul bersama dengan tiap kesadaran yang sebelumnya melalui kondisi ketergantungan yang sebelumnya atau watu purejata paccaya. Jadi dengan 16 kesadaran kelangsungan hidup yang muncul setelah patisandicitta, maka bawangga cita pertama yaitu kelangsungan hidup yang pertama bergantung pada landasan jantung yang muncul bersama dengan patisandicitta yang muncul lebih awal. Nah, ini tadi jenis hadaya tuh yang pertama, tadi kan ada 3 gitu ya, jadi yang pertama itu, dia muncul bersama dengan ini, bawangga cita, dengan patisandicitta. Sorry, bawangga cita pertama muncul berlandasan kepada landasan jantung yang muncul bersama dengan patisandicitta. Nah, kemudian di sini, landasan jantung, bawangga cita pertama bergantung kepada landasan jantung yang muncul bersama dengan kesadaran kembali yang muncul lebih awal. Di sini, landasan jantung adalah pengkondisi atau paccaya dengan ketergantungan pada landasan yang muncul lebih awal, yaitu watu purejata paccaya, dan bawangga cita pertama adalah paccayu pananya
Jadi kita lihat di sini antara kita lihat bawang gacita pertama itu adalah patayupana akibatnya. Kenapa? Karena dia harus berlandaskan kepada hadaya watu untuk kemunculannya. Nah, maka hadaya watu yang muncul bersama pati sandi ini disebut watu purejata pacaya, karena dia muncul purejata lebih awal. Jadi dia menjadi pacaya. Sedangkan patayupananya bawang gacita pertama yang muncul berlandaskan padanya. Oke. Okay. About the second bhavanga is depending on the heart base that arose together with the first bhavanga. And so on for the rest of the 16 life continue bhavanga. Then mind advertence is depending on the heart base that arose together with the 16 bhavanga and so on. Thus, the arising of consciousness during life is dependent on the heart base that arose together with the consciousness immediately preceding it. Okay, this way you have to understand pachyan, pachyupanna according to the hade vattu. Vattu purejata. Ya, sekarang kita lihat lagi tadi bawangga cita pertama. Lanjut. Setelah bawangga cita pertama, maka ada lanjut lagi bawangga cita kedua sampai yang ke-16 gitu ya. Nah, untuk bawangga cita yang kedua, maka kemunculannya itu bergantung kepada landasan jantung yang muncul satu kesadaran lebih awal, berarti yang muncul bersama si bawangga cita pertama. Begitu juga untuk yang bawangga cita ketiga, dia muncul berlandaskan kepada hadaya watu yang muncul satu kesadaran lebih awal, berarti yang muncul bersama dengan bawangga cita kedua. Begitu seterusnya sampai ke yang ke-16. Lanjut lagi. Di sini, landasan jantung tetap menjadi pacaya, kemudian dengan kondisi watu purejata nisaya, karena dia muncul lebih awal gitu ya, watu itu landasan, purejata itu lebih awal, nisaya itu bergantung kepada landasan yang muncul lebih awal, dan bawangga cita pertama, kedua, ketiga gitu, itu semua akan menjadi patayupananya, menjadi dhamma terkondisi atau akibatnya. Kemudian kesadaran pengarah pintu batin bergantung pada landasan jantung yang muncul bersama dengan bawangga cita ke-16. Ya kan? Tetap sama semua. Kesatu kesadaran berlandasan kepada landasan jantung yang muncul satu kesadaran lebih awal. Jadi, kemunculan dari kesadaran di sepanjang kehidupan, pawati, artinya setelah patisandi cita, dari bawangga cita pertama, itu semua kesadaran di sepanjang kehidupan itu bergantung kepada landasan jantung yang muncul bersama dengan kesadaran sebelumnya yang paling dekat dengannya, artinya satu kesadaran lebih awal. Jadi dia watu purejata pacaya. Okay, now about the Nirodha Samapatti process, attainment of cessation. For the Anagami or Arahat, they may enter into the attainment of cessation where the mentality totally ceases to arise during the duration of the attainment. There will also not be any mind born material during this period. However, the kama born, temperature born, and nutriment born materialities will continue to arise. Now, please see about the process of Nirodha Samapatti. After three bhavanga, arising mind or adverting consciousness. After that, parikama moment, upachara moment, anuloma moment, gotrubu moment, and two jhana moment. That jhana is a neva sanya, na sanya jhana. After two jhana moment, they attain the cessation Nirodha. Nirodha. After 7 days, arising phala. The phala is fruition consciousness. For the anagami, when the anagami person attained to the Nirodha Samapatti, after 7 days, arising anagami fruition consciousness. For the arahat fruition consciousness. After phala moment, arising
to the Bhavanga. This is a normal process. How we understand about the Vattu Pure Jata Nisse according to this process. Okay, please translate. Sekarang berhubungan dengan pada proses pencapaian atau Nirodha Samapatti, bagaimana kesadarannya berlandaskan pada apa gitu ya. Bagi seorang anagami atau yang tidak kembali atau seorang arahat, mereka dapat masuk ke dalam pencapaian pemadaman di mana batinnya itu padam secara total selama durasi pencapaian. Waktu dia masuk ke Nirodha Samapatti itu batinnya padam. Selama periode ini, juga tidak akan ada cita jarupa yang dihasilkan. Namun, kama jarupa, kemudian utu jarupa, dan ahara jarupa itu terus dihasilkan. Tetap ada, karena orangnya masih hidup kan, hanya cita jarupa, batin, dan cita jarupanya saja yang padam, tidak menghasilkan. Dan di sini tadi Bante sudah jelaskan, menurut proses rangkaian kesadaran ini, jadi dari tiga bawangga ini, kemudian Manodwara Wajana, Parikama, Upacara, Anuloma, Gotrabu, kemudian jana, jananya di sini ada dua jana, yaitu newasanya, nasanya jana. Kemudian dia akan memasuki periode Nirodha Samapatti ini selama 7 hari. Jadi kalau anagami, maka dia sama, arhat juga sama, cuma anagami dan arhat yang bisa masuk ke Nirodha Samapatti itu selama 7 hari. Begitu keluar, maka dia muncul pala. Jadi kalau anagami, dia anagami pala, kalau arahata, arahata pala. Jadi muncul kesadaran palanya dulu, baru diikuti bawangga dan bawangga lagi. During the enter into the attainment of cessation, the heart base, which is kamma bone, is continually rising and ceasing like the water in the flowing river. But since there are no consciousness and mental factors during this period, those heart bases are not supporting any arising of mentality and are therefore not based prenation dependence, conditioning state. Only when the anagami and the arahat emerge from his attainment is it is that the anagami portion or arahat the portion consciousness arises. Depending on the heart base which had arisen about one mind moment before them, that heart base is related to those consciousness by base prenation dependence conditions. Okay. Sepanjang selama memasuki Nirodha Samapatti atau pencapaian pemadaman ini, landasan jantung yang merupakan kama jarupa atau materi hasil kama akan terus dihasilkan. Jadi dia muncul dan padam seperti layaknya air di sungai yang mengalir. Tetapi karena tidak ada kesadaran dan faktor mental selama periode ini, tadi dikatakan tidak ada kesadaran dan cita jarupa karena padam, maka landasan jantung yang dihasilkan itu tidak menyokong kemunculan dari batin manapun. Dan oleh karenanya tidak termasuk sebagai pacaya, karena dia tidak mendukung ya kemunculan batin manapun. Jadi dia tidak menjadi pacaya dalam waktu purejata pacaya. Jadi waktu tadi landasan, purejata itu yang lebih yang muncul sebelumnya dan nisaya atau landasan. Jadi dia tidak menjadi pacaya di sini. Hanya ketika anagami dan arahat keluar dari proses pencapaiannya, maka kesadaran buah anagami atau anagami pala ataupun arahata pala, ketika dia muncul bergantung pada landasan jantung yang muncul satu kesadaran lebih awal darinya. Jadi kan ada terus tadi yang dihasilkan, maka ketika itu dia muncul kepada satu kesadaran yang muncul, pada landasan jantung yang muncul satu kesadaran lebih awal darinya. Landasan jantung itu berhubungan dengan kesadaran pala melalui kondisi ketergantungan pada landasan yang muncul lebih awal atau waktu purejata pacaya. Yeah, now about the maranasanna viti, the near death process. At the death, all kamma born materialities must cease together with the perishing of the death consciousness. At the lifespan of materiality is equivalent to 17 mind moment.
that last karma-born materials would arise together with the arising phase of the 17 consciousness counting backward from the death consciousness. There will be no more arising of karma-born materials from the static space of that mind moment onward until death. In this way, all karma-born materialities will perish latest at the perishing phase of death consciousness. Please refer to the chart below. Now you can see the about the Maranasana process, the mental process in the life-death process. Now the last one is Chuti. You see, the last one is Chuti. Before Chuti, they have the B, it's Bhavanga. There are the two Tadarammana. After that, five Javana. And the number 10 is the Mindo, adverting consciousness. Before the Mindo, arising two Bhavanga, and the C is the Chitta, different kind of Chitta, we don't know, whatever Chitta. Anyway, this is the 17 process until the Chuti. The last Hade Vattu arises with the 17 moment of first. You see the 17 moment of the Chuti, before Chuti, no? The number 17, the heart base arising. This heart base always giving support for the 16 consciousness, 15 until Chuti. Because after 17 Chitta, no more arising any of the karma-born materialities. Okay. That's why the heart base is karma-born, the last heart base on an existence will arise at the arising phase of the 17 mind moment counting backward from death consciousness. There will be no more arising of heart base after that. Therefore, the arising of all subsequent consciousness and mental factors can only depend on the last heart base. In the process above, the life continue, Bhavanga, Mindo advertis, Manodwara Vajjana, die impulsion, the Maranasana Javana, registration, Tadarammana, and death consciousness, about the Chuti, all arise depending upon this last heart base. Okay, this is the meaning of near death process, how we understand Vattu Purejata Paccaya according to the near death process. Sekarang kita lihat ke atas, aku amat di sini aja ya, jadi saya bacain artinya. Jadi pada marana sanyawiti, proses pada proses menjelang kematian, bagaimana landasan jantung di sini yang waktu purejatanya bekerja tadi, yang jenis ketiga itu kedua gitu ya, yang kedua dari jenis landasan jantung. Pada saat kematian, semua kama jarupa gitu ya harus padam bersama dengan padamnya cuti cita. Jadi karena usia atau rentang kehidupan dari materi adalah 17 momen kesadaran, maka kama jarupa terakhir akan muncul bersama dengan fase kemunculan. Nah, dia harus ini pada ya, ini yang nanti jadi landasan. Dia muncul pada fase upada dari kesadaran ke-17 dihitung mundur dari kesadaran kematian. Jadi kalau kita lihat itu, cita-citanya di nomor 1, dihitung mundur. Tadi Bante jelaskan itu, oke, okay, setelah cita-cita itu ada ketadaran Bhavanga. Kemudian ada 2 Tadaramana, yang nomor 3 ada 4. Kemudian ada 5 Javana. Setelah 5 Javana ada si Manodwara Vajjana. Kemudian 2 Bhavanga ke-11 dan 12. Nah, 13, 14, 15 bisa cita apapun, bisa kesadaran apapun. Tapi kita hitung itu 17 sampai 17 di situ. Nah, disitulah terakhir sekali kama jarupa dihasilkan. Jadi dikatakan ada ya waktu terakhir ini munculnya di sini. Pada momen upadanya. Dengan maka tidak akan ada lagi kemunculan dari kama jarupa dari momen titik atau statis dari kesadaran itu.
sampai pada kesadaran kematian. Jadi dari momen yang nomor 17 ini tidak akan ada lagi kamajarupa yang dihasilkan. Dengan cara ini, semua kamajarupa akan padam bersama-sama dengan kepadaman dari cuti cita. Karena kan 17 momen kesadaran nih. Jadi dia muncul di momen upada, di yang kesadaran nomor 17 itu. Sehingga dia nanti dia akan padam bersama-sama dengan cuti cita pas, ya, 17 kesadaran tentang hidupnya. Kemudian, karena landasan jantung adalah hasil dari kama ataupun kama jarupa, maka landasan jantung terakhir dari suatu kehidupan akan muncul pada fase tadi, ya, momen kemunculan atau upada. Ini kalimatnya tadi, dihitung mundur dari kesadaran kematian. Setelahnya tidak akan ada lagi kemunculan landasan jantung. Tidak ada lagi ini kama jarupa. Oleh karenanya, kemunculan dari semua kesadaran dan faktor mental yang berikutnya, artinya dari nomor 16, 15, 13, 14, 13, 12, sampai si cuti cita, mereka semua ini kan kesadaran, masuk ke dari yang 75 tadi, yang di pancawakara bumi. Mereka muncul itu harus berlandasan kepada watu, kepada landasan. Landasannya itu landasan jantung, yang purejata, watu purejata pataya, tapi yang ini, yang di nomor 17 ini. Mereka semua berlandasan kepada landasan jantung terakhir ini tadi. Itu maksud kalimatnya. Dalam proses ini, kesadaran kelangsungan hidup, kesadaran pengarah pintu batin, kemudian tadi mararasana jawana, nah ini ya kalimatnya ya, kesadaran pencatat adara mana, dan kesadaran kematian semuanya muncul kepada, bergantung kepada landasan jantung terakhir ini. Maka dia juga watu purijata pacaya. Some explanation regarding it was started that mentality in the five aggregate plane cannot arise without depending on a material base. But why does mentality depend not on the base that arises together with it, but on the preceding one? The reason is that materiality is very weak at the arising phase of its arising, that only at the static phase it is strong enough to be the dependence of mentality. If that is the case, why is that rebirth consciousness is depending on the coronation heart base, that which arises together with it? The explanation is that is at the time of arising of rebirth consciousness, there is no prenation heart base. There's no heart base present period to its arising, that since consciousness in the five aggregate planes cannot arise without dependence on a base. It has to depend on the one and one available coronation heart base, that which arises together with it. Okay, this is some more explanation regarding Watu Purejata. So some for details. Jadi ini ada beberapa penjelasan lebih detail tentang Watu Purejata untuk nih saya percaya ini. Disebutkan bahwa batin di alam dengan lima kanda atau pancawakara bumi ini tidak bisa muncul tanpa bergantung pada landasan materi. Jadi dia wajib bergantung pada landasan materi. Nah, tetapi mengapa batin itu tidak bergantung pada landasan yang muncul bersama dengannya, yang sahajata, tetapi dia harus bergantung pada landasan yang muncul sebelumnya, yang purejata? Alasannya adalah karena materi pada momen kemunculannya, pada fase upadanya itu dia sangat lemah. Dan hanya pada fase bertahan atau titik, dia cukup kuat untuk menjadi landasan bagi mentalitas untuk bergantung padanya, untuk bisa muncul. Jika demikian, mengapa kesadaran kelahiran kembali atau pati sandicitta itu bergantung pada landasan jantung yang muncul bersama dengannya? Penjelasannya adalah, pada saat kemunculan dari pati sandicitta, tidak ada landasan jantung yang muncul lebih awal darinya, karena ini adalah awal kehidupan. Jadi memang tidak ada kesadaran yang sebelumnya. Jadi tidak ada landasan jantung yang muncul lebih awal darinya. Dan karena menurut hukumnya di alam pancawakara bumi ini dengan yaitu alam dengan lima khanda, semua kesadaran itu harus muncul berlandaskan pada suatu landasan materi
enggak boleh enggak gitu. Maka dia harus mau tidak mau, dia harus bergantung kepada satu-satunya landasan jantung yang ada, yaitu yang muncul bersama-sama dengannya. Inilah penjelasan tambahan penjelasan lebih mendetail. Analogy, based frenation dependence, condition is like the sun and moon, which appear at the beginning on the world and on which begins existence at the present time are dependence. All the explanation above about the heart base as dependence for the arising of mentality are summarized below. Okay, now you see about the paccaya, paccupan, paccesati. Yang rupang nissaya, depending on this materiality. Mano dhatu cha, mano vinyana dhatu cha vattanti. Mind element and mind consciousness element arise. Now, what is the paccaya? There are three types of heart base, no? One, any heart base, hadevattu, which had arisen together with the preceding rebirth link in consciousness. About the having image from the attainment of cessation, preceding heart base, which had arisen about one mind moment before. At the dying process, that last heart base, which had arisen at the rising phase of the 17 mind moment recorded backward from death consciousness. About the pachupanna, they say three mind element and 72 mind consciousness element. Now you know, no? Pachupanna, none return and arahat portion and associated mental factors. There are 15 life continue. And the two at avajana, receiving, investigating, dying, infarction, registration, and death consciousness, 5 aggregates plane. Okay, now you understand or not? You need some more? Bante. Okay, just translate. Okay. Perumpamaan. Waktu purajata pacaya atau kondisi ketergantungan pada landasan yang muncul lebih awal itu diibaratkan seperti matahari dan bulan yang muncul pada awal terbentuknya bumi atau dunia, di mana makhluk-makhluk yang ada saat ini bergantung pada matahari dan bulan itu yang sudah muncul lebih awal. Nah, semua penjelasan di atas tentang landasan jantung sebagai landasan ketergantungan bagi kemunculan batin dirangkum sebagai berikut. Jadi kita lihat pacayanya, pacayupana, dan pacaya satinya. Di sini, yang rupa nisaya. Jadi teman-teman kalau nanti baca patana udah ngerti nih ya, yang rupa nisaya ini maksudnya apa? Rupanya di sini adalah khusus si hadayawatu. Nisaya itu bergantung. Jadi bergantung kepada landasan jantung, mano dhatu ca, mano winyana dhatu ca, si mano dhatu, dan mano winyana dhatu itu muncul bergantung padanya. Jadi kita tahu di sini nanti ke bawah itu adalah yang mana saja gitu ya. Berarti yang 75 kesadaran tadi yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian kita lihat lebih dalam lagi. Tadi hadaya watu ini sudah dijelaskan tadi di atas berkali-kali. Kita ulang lagi. Ada tiga jenis hadaya watu yang menjadi pacaya di sini. Yang pertama adalah hadaya watu yang muncul bersama dengan patisandi cita, dia akan menjadi landasan bagi kemunculan dari si bawangga cita pertama, gitu ya. Jadi patayupananya itu bisa kemungkinannya nih tadi langsung ke sebelahnya ya, berarti si manodatu dan 72 mano winyana datu, kecuali 4 arupa wacara wipaka. Dan berserta faktor mental yang menyertainya, ini semua di alam panca wakara bumi. Kemudian jenis hadaya watu yang kedua adalah tadi yang ketika pada proses pemadaman. Jadi
pada waktu proses Nirodha Samapatti untuk keluar itu, setelah keluar dia akan muncul pala cita, baik tadi anagami pala atau arahata pala, dan mereka bergantung kepada hadayawatu yang muncul satu momen kesadaran lebih awal darinya. Jadi ini adalah jenis yang kedua. Jadi patayupananya ini adalah anagami pala dan arahata pala yang muncul berlandaskan padanya, tentunya beserta semua faktor mental yang menyertainya. Kemudian jenis yang ketiga dari hadayawatu yang menjadi pataya di sini adalah hadayawatu pada momen maranasannya yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang muncul 17 momen kesadaran dihitung mundur dari cuti cita. Jadi dia menjadi landasan bagi kemunculan dari semua kesadaran-kesadaran yang berikutnya. Jadi di sini mencakuplah 15 bawangga cita, kemudian yang manodwara wacananya itu, teman-teman, ini 15 bawangga cita karena tadi di rangkaian kesadaran itu kan ada bawangga, benar? Tapi bawangga di sini kita ambil yang 15 saja dari 19 bawangga cita, karena yang arupa enggak hitung, jadi 19 dikurang 4, jadi kita ambil 15 bawangga cita. Kemudian, apalagi ini, ada manodhatu, jadi manodhatunya di sini tentunya, M-nya di sini manodwara wajana itu ya dua, ada dua kemungkinan gitu ya, dua awajana. Kemudian baru ada sampatticana juga termasuk di sini. Kemudian tiga santirana, kemudian dan lima jawana, maranasanya jawana, kemudian tadaramana dan cuti cita. Jadi ini semua yang ada di alam panca wakara bumi. Oke. About the tangopang, that materiality. Mano dhatuyac, mano vinyan dhatuyac, tang sampuyuttakanan ca dhammana. For the mind element and the mind mind for the mind element and the mind consciousness element and the phenomena associated with it. Nisse pachena pacho is the condition as dependence condition. Now, the what is the pacha is a rupa, especially heart base, hadevatu of the three type above. What is the pacha upanna? What is the pachupana? Three, the mind elements, mano dhatu. 72 mind consciousness elements, exclusive for immaterial resultant, and 52 mental factors. Now, the base, basically, the heart base is the pachaya. Pachupana is a three mind element and three mind consciousness element with 52 mental factors. Okay? Sekarang kita lihat kalimat berikutnya. Tam rupam. Jadi dia mengulang lagi sebenarnya. Tadi kan yang rupam. Jadi dia bilang, tam rupam. Materi itu atau landasan jantung itu. Mano datu ya cak. Mano binyana datu ya cak. Tam sampayuta kanan cak damanam. Beserta ini faktor mental yang menyertainya. Itu berdasarkan kondisi ketergantungan. Jadi, landasan jantung itu menyebabkan munculnya mano datu cak. Berarti mano datu. Dan mano winyana datu cak dan mano winyana datu beserta faktor mental yang menyertai mereka melalui kondisi ketergantungan. Nah, di sini landasan jantungnya juga yang tiga jenis seperti yang di atas, karena dia mengulang lagi dan menambahkan bahwasannya ini tadi yang di atas dia tidak ada bilang beserta faktor mental yang menyertainya. Jadi kalimat yang berikutnya ini yang dia ada bilang gitu ya. Maka dia katakan beserta faktor mental yang menyertainya. Jadi kita lihat di sini pacayupananya tentunya yang 75 dibagi dua bagian yaitu 3 manodhatu
dan 72 mano winyana dhatu. Jadi tadi total 75 gitu ya, 89 kita kurangi 10 dan dikurangi 4 arupa wacara, jadi sisa 75. 75 ini kita bagi 2. Jadi mano dhatunya 3, 70 sisanya 72 mano winyana dhatu. Nah, beserta faktor mental yang menyertai mereka ada 52 faktor mental. Now, the analysis of the base prenation dependence, paccaya, paccopana, paccanika, according to the paccaya, paccopana, paccanika, how we understand, but the paccaya condition, pancha, according to pancha vokara bhumi pavati, the five aggregate planes. There are six vattu, there are six physical bases during life in five aggregate planes. Pachyate, what are the six? Chakku pasada, sota pasada, ghana pasada, jiva pasada, kaya pasada, and hade vattu. Meaning eye sensitivity, ear sensitivity, nose sensitivity, tongue sensitivity, body sensitivity, and heart base. This is a pachya. What is the pachya uppanna? They are mentioned. 85 chitta, excluding arupavachara vipaka. Arupavachara vipaka, there are 52 chetasika. There are 85 chitta. What are the 85 consciousness, excluding 4 immaterial resultant are, or 7 consciousness element? There are 2 eye consciousness element, 2 ear consciousness element, 2 nose consciousness element, 2 tongue consciousness element, 2 body consciousness element, 3 mind element, and 72 mind consciousness element, excluding 4 immaterial resultant with 52 mental factors. This is a paccaya and paccuppanna. What is the paccanika? Especially, there are 4 arupavachara vipaka, 4 immaterial resultant, and 30 chetasika, they are associated, there are 30 mental factors. And sabbam rupam, all materiality. What are the all? Chittaja rupa, patisandhi kammaja rupa, bahira rupa, aharaja rupa, utaja rupa, asanyasata kammaja rupa, and pavati kammaja rupa. They mean explaining mind-born materiality, kamma-born materiality at rebirth linking. And the same way, external materiality, temperature bond material, nutriment bond materiality, and karma bond material during lifetime, karma bond material of non-percipient beings. So this way explaining, you have to understand the base of this paccaya. What is the meaning of the pure, vattu pure jata paccaya? The paccaya is, there are 6 bases, including heart base. Pachyupanna, there are 85 consciousness with 52 mental factors. And the Pachyanika, 4 arupa vipaka with mental factors, factors together all type of rupa. Okay, this is a brief meaning. Sorry. Sekarang kita lihat analisisnya. Dari watu purejata nisaya. Jadi ini hanya bagian yang watu purejata nisaya. Jadi pacayanya itu bisa sama semuanya, pengkondisi baik individu atau grup pacayupananya itu dhamma yang muncul karena suatu kondisi tertentu dan pacanika, semua dhamma yang di luar dari pacayupana. Kita lihat di sini di watu purejata pacaya, nisaya, watu purejata nisaya, itu pacayanya apa saja. Karena kita bicara tentang watu, maka dia berhubungan dengan panca wakara bumi, alam dengan 5 khanda. Nah, di sepanjang kehidupan. Teman-teman ini ingat ya, karena dia purejata, jadi ceritanya itu di sepanjang kehidupan. Karena kan dimulai dari bawangga cita pertama. Nah, jadi dia dikatakan pawati. Di sini watunya ada 6, yaitu yang 5 landasan indera ditambah 1 yang landasan jantung. Jadi, cakupasada, sotapasada, ganapasada, jiwapasada, dan kayapasada, ini landasan 5 indera untuk menyebabkan munculnya masing-masing kesadaran indera dan hadaya watu untuk kemunculan dari si mano datu dan mano winyana datu yang 75 tadi. Maka, kita lihat pacayupananya,
Ini di sini 85, karena kita kan cerita semua nih, semua. Maka dari 89 kita buang dulu yang arupa wacara. Nah, 85 berarti kan 10 untuk yang 5 landasan indera, si Dwi Pancawinyana, 75-nya untuk si Hadaya Watu gitu ya. Yang 75 ini dia muncul berlandasan kepada Hadaya Watu. Jadi totalnya 85 kesadaran. Dan ada 52 kemungkinan faktor mentalnya. Kemudian, untuk yang Pacanika, dama-dama yang berada yang di luar tidak termasuk dalam Pacayupana, sudah pasti si Arupa Wacara Wipaka beserta 30 cetasika yang menyertai si Arupa Wacara Wipaka. Kemudian semua rupa, karena yang muncul berlandaskan kepada rupa itu si batin, maka si rupa semua tidak termasuk dalam Pacayupana. Jadi baik si cita tabam rupam ini ya, cita darupa teman-teman bisa baca di Patisandi Kamaja Rupa, Bahira Rupa, Aharaja Rupa, Utuja Rupa, dan Asanya Sata Kamaja Rupa. Begitu juga Pawati Kamaja Rupa. Pokoknya semua rupa itu tidak bisa menjadi Pacayupana karena kita sedang berbicara tentang nisaya. Artinya kesadaran-kesadaran di pancawokara bumi itu muncul harus berlandaskan pada landasan materi. Jadi yang Pacayupananya sudah pasti semua yang termasuk dalam kesadaran. Kita buang yang 4 arupa wacara. Oke, okay, ini the... Sorry. Oke, okay, nanti. Yeah. Okay. No. Yeah. Still, we have one more explanation regarding the Purajata. Appendix. Base object prenation dependence. Vattu Pure Vatta Ramana Purajata Nisya. Actually, this is a this one we are not going to explain detailedly, but the briefly you can please you try to get the meaning according to this chart. This is a special situation of the base prenation dependence. Vattu Purajata is a condition explained above. This is when the material base, in addition to acting as the dependence of, for the mentality to arise, is also being taken as the object of that mentality. The conditioning state, Pachya Dhamma. The conditioning state must satisfy four conditions. Must be a material base, must be an object of the conditioning state, must have arisen and be at its static phase before the conditioning state arisen and must be the dependence by dependence force. Hard base is the only conditioning state that satisfy all the above. It is four of two kind, that which arises at the time of dying and that which arises during life. Sekarang kita lihat tambahan penjelasan Watha Ramana Purajata Nisaya. Tadi teman-teman yang di atas saya nggak sebutkan lagi, teman-teman bisa lihat ya, yang 75 itu terdiri apa tadi, yang 5 indra, terus kemudian yang 75 dibagi 2, 85 tadi 5 indera, yang 10 ditambah 72 itu 3 manodatu dan 72 manonyadatu ya, saya tadi skip. Oke, sekarang kita lanjut. Ini adalah situasi khusus, jadi tidak akan dijelaskan dengan terperinci, hanya sebagai tambahan dari kondisi ketergantungan pada landasan yang muncul lebih awal yang telah disebutkan di atas. Ini ada kondisi khusus. Ini terjadi ketika landasan materi yang berfungsi sebagai landasan untuk ketergantungan kemunculan batin atau mentalitas, dia juga diambil sebagai objek dari mentalitas itu. Nah, di sini si Pacaya Damanya, si pengkondisinya itu harus memenuhi 4 kondisi. Yang pertama, dia harus landasan materi. Kedua, dia harus merupakan objek dari Pacayupana, dari si Pacayupana ya, dama terkondisinya. Kemudian dia harus telah muncul dan sedang berada dalam fase bertahan sebelum si Pacayupananya muncul. Kemudian harus menjadi tempat bergantung, landasan, melalui kondisi, melalui kekuatan ketergantungan, ya, kondisi ketergantungan. Jadi landasan jantung merupakan satu-satunya yang memenuhi semua syarat di atas, di mana dia terdiri dari dua jenis, yang muncul pada
momen menjelang kematian, dan yang satu lagi yang muncul di sepanjang kehidupan. Okay, this has been explained earlier that counting backwards to the 17 mind moment from dead consciousness come upon materiality, which includes the heart base, does not have the strength to arise again. So the successive consciousness that mind do advance, dying impulsion, registration consciousness, and death consciousness that arise when this die mental process take the place, have to depend on that one and only heart base which had already arisen before them. In this condition, it is this heart base that is taken as object by all the dying impulsion, even if there is delight, grief, doubt or restlessness at the time. When the present heart base is taken as object and earlier insight practice vipassana into the impermanent suffering and non-self are carried out, or there is lust for it, the heart base is related to the great wholesome consciousness in the former case and to great consciousness in the later. Analogy, this condition is like the Buddha, who was the first to attain supermundane state, and human beings, devas and brahmas, who not being right of defilements had to depend on him for preaching the Dhamma, for taking refuge in him and for taking him as object. This is the analogy given by ancient teachers. Okay, this way, the briefly you have to understand what is the Vatta Rammana Purejata. Heart base is an object for the Chitta Chetasika. Okay, this is also one of the Purejata Paccaya. Ini telah dijelaskan lebih awal, tadi sudah dijelaskan bahwasannya dengan menghitung mundur 17 kesadaran dari kesadaran kematian, maka si kama jarupa itu landasan jantung yang terakhir itu muncul dan dia tidak punya kekuatan untuk muncul lagi. Maka kesadaran yang berikutnya setelah si munculnya si landasan jantung terakhir ini, jadi termasuk siapa saja, si pengarah pintu batin, si manodara wacana, kemudian cawana menjelang kematian, kemudian kesadaran tadaramana, dan cuti cita yang muncul ketika proses kesadaran kematian terjadi, itu mereka semua harus bergantung kepada satu-satunya landasan jantung yang telah muncul sebelum mereka tadi. Jadi ini yang tadi ya, pada kondisi ini, landasan jantung inilah yang diambil sebagai objek oleh semua jawana menjelang kematian. Walaupun ada kegembiraan, kesedihan, keraguan, ataupun kegelisahan pada waktu itu. Ketika landasan jantung saat ini diambil sebagai objek, baik saat berlatih meditasi vipassana, maka ketika vipassana, maksudnya si landasan jantung ini diamati, direnungkan sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Nah, ini dia jadinya kusala, gitu kan. Terus kalau landasan jantungnya ketika diamati muncul nafsu, kemelekatan, maka itu berarti muncul loba mula cita. Jadi dia bisa objeknya, si landasan jantung bisa objek untuk yang kusala ketika berlatih vipassana, atau ketika muncul kemelekatan pada landasan jantung ini, maka dia menjadi loba mula cita. Jadi perumpamaan ini dikatakan seperti sang Buddha yang pertama kali mencapai pencapaian adi duniawi, kemudian manusia, para dewa dan brahma yang belum menghapus kekotoran-kekotoran batinnya harus bergantung kepada sang Buddha untuk sang Buddha membabarkan dhamma, kemudian harus mengambil perlindungan kepada sang Buddha dan menjadikannya sebagai objek, menjadikan sang Buddha sebagai objek. Itu maksudnya, ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh guru-guru di masa lampau. Jadi kita mengerti di sini bahwasannya landasan jantung juga bisa menjadi objek bagi kemunculan cita dan cetasika. Okay, now
Purejata Paccha, we already finished there. Purejata Paccha, there are the three times Purejata Paccha, no? Sahajata Purejata, Vattu Purejata, and Vattaramman Purejata. Maybe the Nisaya next Bandi. Part. Huh? This is Nisaya. Ah, yes, sorry, Nisaya. Yeah, Nisaya. Nisaya, the Purejata Nisaya, yeah, the Vattu Purejata Nisaya, and Vattaraman Purejata Nisaya. Now the Nisaya Paccha we already explained. Actually, the next part is Upanishaya, strong dependence condition. But yeah, not the time to start. Maybe the next week we can continue. I think today good enough, no? Maybe the now I have to do the Vasa Adhikana also with the bhikkhus. The appointment, the 8 o'clock Sri Lankan time. I have 5 minutes. Okay. Yeah, today enough, no? Okay, Bante. So, okay. But it's only have 5 minutes. Yeah, 5 minutes for to 8 o'clock. Okay, sharing meals. Okay. Kita mau tutup ya, karena Bante akan mau masuk puasa, jadi mau ngambil masuk puasa 5 menit lagi. Jadi teman-teman nanti bisa di-review tadi ya tentang Nisaya, itu ada dibagi yang dari Sahajata, kemudian tadi yang di Vattu Purejata Nisaya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kembali untuk minggu depan, versi berikutnya kita akan masuk kepada ketergantungan yang kuat atau Upanishaya Pattaya. Sadu, 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 anumurami bante. Sadu, 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 suki hotu, nibbana pacce hotu. Oke, tapi ya. Buddha sasanang cirantittatu, Buddha sasanang cirantittatu, Buddha sasanang cirantittatu. Okay, please repeat yourself the Bashari mails. Okay, I'm leaving now. Okay. Okay, Bante. Sadhu, thank sadhu, you for the class, Bante. Sadhu, sadhu. Sahabat Dhamma, mari kita melakukan pelimpahan jasa bersama-sama. Eta wata ce amehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu. Sabe buta anumodantu, sabe sata anumodantu, saba sampati sidia, idang menyatinang hotu, sukita hontu nyatayo, idang menyatinang hontu, sukita hontu nyatayo, idang menyatinang hotu, sukita hontu nyatayo. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Idang me punyang nibanasa pacayo hotu. Mama punya bagang sabasa tanang bajemi tesabe mesamang punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Buddha sasanang cirang titatu. Buddha sasanang cirang titatu, Buddha sasanang cirang titatu, sadu, sadu, sadu.